Cucuku yang baik hati. Sedang apa, Nek? Sedang menyapu? Iya, Nenek sedang membersihkan halaman supaya lingkungan kita menjadi bersih. Oh, benar juga ya. Iya. Kami bantu ya, Nek, ya. Biar Usro yang membuang sampahnya, Nek. Iya, Nek. Putri juga mau mencabuti rumput-rumputnya. Tidak usah, Cuk. Nenek sudah selesai membersihkannya. Sekarang kalian masuk ke dalam. Nenek punya makanan yang lezat-lezat sekali. Kalian mau kan? Tidak usah merepotkan, Nek. Iya, Nek. Kami sudah makan kok. Iya, Nek. Iya. Wah, hebat ya rumah Nenek. Sekarang ada gambarnya. Ya, Sro ya. Iya. Loh, itu kan gambarnya Bapak Presiden Soeharto. Bapak kita, Cuk. Oh, iya. Hebat. Betul. Memang Nenek kemarin baru memasangnya. Karena 2 hari lagi, tanggal 8 Juni, Bapak Presiden Soeharto mau ulang tahun. Beliau genap berusia 61 tahun. Siapa lagi yang mau memperingati kalau bukan rakyatnya? Bu Guru juga pernah berkata, Sro, Cerit, bahwa tanggal 8 Juni ini Bapak Presiden Soeharto akan berulang tahun, ya? Betul, Nil. Kan tahun lalu kamu pernah mengirim surat kepada beliau. Oh iya, betul, Sro. Nah, sekarang mari kita doakan bersama agar beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga panjang umur, agar pembangunan negara kita ini dapat ditingkatkan di bawah pimpinan beliau. Dan beliau pula lah yang menjadi pelopor dari pemerintahan Orde Baru ini. Begitu kan, Sro, kata Bu Guru? Betulnya. Nah, cucu-cucuku yang pintar-pintar, mari kita masuk. Nenek menyediakan nasi kuning untuk kalian. Kita berdoa bagi Bapak Presiden kita. Mari. Mari, Cuk, kita masuk dulu. Mana, Sro? Apa toh, Bu? Ada apa, he, Bu? Kok dandannya lama betul sih, Pak? Kita kan tidak akan pergi kemana-mana, Pak. Ya, memang kita tidak kemana-mana, Bu. Cuma ya itu, siapa tahu loh, Bu, kalau ada undangan untuk resepsi ulang tahun Bapak Presiden. Kan Bapak Presiden mau ulang tahun, Bu. Masya Allah, Pak. Siapa yang akan mengundang Bapak? Jakarta kan jauh dari sini. Ya, tidak apa-apa.
lupa, Bu. Namanya juga orang kepingin diundang, siapa tahu loh, Bu. Lagi pula ya, Pak, ya. Hari ulang tahun Bapak Presiden itu tidak dirayakan secara besar-besaran. Hanya dirayakan dengan sederhana di antara keluarga beliau, Pak. Itu toh, Bu. Iya. Lah, kalau itu ya, Bu, ya, saya juga sudah tahu. Pak, Pak. Nah, cucu-cucuku, mari kita berdoa agar Bapak Presiden Soeharto dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga beliau dipanjangkan umurnya agar dapat memimpin pembangunan negara yang kita cintai ini. Ucret agamanya Kristen, Nek. Oh, kalau begitu, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Selamat pagi, Pak Raden. Oh, Pak Lurah. Ya. Selamat pagi, Pak Lurah. Rupanya mau bepergian, Pak Raden. Oh, tidak, cuma berpakaian rapi karena dua hari lagi Bapak Presiden mau berulang tahun, Pak. Wah, itu satu tindakan yang sangat terpuji, Pak Raden. Dan itu menandakan bahwa Pak Raden mencintai Bapak Presiden kita. Bukankah begitu? Terima kasih loh, Pak Lurah. Pak Lurah, sebetulnya ya, saya ini juga mengharapkan. Siapa tahu kalau-kalau diundang ke istana untuk merayakan hari ulang tahun beliau tanggal 8 Juni nanti. Siapa tahu loh, Pak Lurah. Mengenai undangan ke istana, saya rasa harapannya tipis sekali, Pak Raden. Nah, ini cuma harapannya orang kecil macam kita kok, Pak Lurah. Ya, siapa tahu harapan Pak Raden bisa menjadi kenyataan. Oh, masa? Mari, Pak Raden. Saya permisi dulu. Mari, mari. Silahkan, Pak Lurah, silahkan. Mari. Nasinya tambah lagi, Cuk. Terima kasih, Nek. Kami sudah kenyang sekali. Oh iya, Nenek lupa, Cuk. Nenek punya pisang hasil dari kebun Nenek sendiri. Kami sudah kenyang betul, Nek. Buahnya jeruk saja sudah cukup, tidak usah pakai pisang lagi. Iya, Nek, tidak usah, sudah kenyang betul. Lebih baik kami membantu mencuci piring dan perabotan yang kotor. Tidak usah, Cu, nanti Nenek yang mencucinya semua ini. Biar saja, Nek, kami yang mencucinya. Iya, Nek. Kemencret, ayo bereskan alat-alat makan ini. Kita ke Raymond. Rumahnya sepi, please. Iya. Kemana ya, Melani? Mungkin pergi ke kota, ke rumah pamannya. Ngomong-ngomong, liburan enaknya kemana nih, please? Bagaimana kalau mengambil jambunya Pak Raden? Mengambil tanpa permisi, namanya mencuri, teman-teman. Kalau permisi, pasti tidak akan diperbolehkan. Betul juga ya. Lalu, kita sekarang bagaimana, Dut? Itu sih soal gampang. Begini, nanti aku yang minta permisi. Lalu, kamu Cuplis sama Peskendar yang menjawabnya. Bagaimana? Setuju nggak? Caranya bagaimana, Ndut? Begini, Pak Raden permisi. Kami mau minta jambunya, Pak. Lalu, kamu yang jawab, please. Loh. Silakan ambil anak-anak. Wah, nggak kena nih. Nah, itu kan namanya tidak mencuri, please. Gampang, kan? Satu gagasan yang bagus sekali, Ndut. Kapan dimulainya? Ndut. Bagaimana kalau kita kemon sekarang juga? Bagus. Sekarang aja, Ndut.
Yuk. Cepat, baik, Is. Iya. Wah, mesti diajar nih anak-anak nih. Wah, wah, wah. Lah, mau kemana itu, kan? Dan mau apa? Mau ke... Ke depan, Pak Raden. Jangan bohong ya. Tadi Bapak dengar sendiri, kalian mau ambil jamu. Ayo. Tidak kok, Pak Raden. Ya kan, please? Iya. Ayo, ngaku saja. Betul apa enggak? Ayo, ngaku. Tidak, Raden. Loh, kok pada lari? Nah, pasti mereka mau mencuri, betul. Hei, ayo, kembali. Ayo, sini. Awas kamu ya, maling-maling. Wah. Mana mereka? Ya, itu apa?